Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini saya menuju ke markas grup GTG, markas kumpulan geng Tayar Golek. Dan hari ini petang ni saya akan buat sedikit kelainan. Saya nak unboxing satu barang motor yang baru sampai tadi. Kurier daripada JNT. Kira cepat juga. Hari apa? Macam hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu sampai dah. Memang JNT ni terbaik lah. Cuma mahal sikit lah. Barang tu dalam kotak, saya kena bayar RM80 untuk barang tu sampai dengan cepat dan mesra alam. Terbaik JNT. Cumanya saya nak unboxing ni bukan unboxing sangat, sebab tadi nak bawa kotak yang bersedetik yang belum buka lagi tu. Masalahnya kotak tak muat dalam box 59 liter shed saya. Tak muat. Nak tak nak terpaksa buka kotak. Cuma saya belum keluarkan daripada dia punya bag, dia punya bag sandang dia tu, bag helmet tu. Belum tengok apa-apa lagi. Kira unboxing jugalah kan. Unboxing daripada box box motor. Kita akan tengok sekejap lagi macam mana saya unboxing. Special punya unboxing. Unboxing macam tak unboxing je. Sekarang 4.34 pagi. Tadi ke Tawau ride, balik tengah hari. Lepas tu tak berapa lama ada kurier sampai. JNT ni kalau hari Sabtu Ahad dia akan gunakan kurier macam apa, runner lah. Kereta biasa yang hantar tadi. Mungkin tu sistem dia nak cepat. Dia tak gunakan dia punya runner sendiri. Dia gunakan runner persendirian. Terbaik JNT. Melalui bandar Lahad Datu, aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan sedang rancak dimulakan kembali. Orang ramai pun macam dah balik kepada keadaan sedia kala, keadaan asal. Traffic light bandar okay, Mon. Berhadapan dengan Mr. DIY dan juga Wisma ramai-ramai. Ramai-ramai nak ke mana bosku? Nak pergi ride. Berdekatan dengan Masjid Raudah di sebelah kiri kita. Macam pemandu pelancil. Itu dia. Masjid Raudah, Raudah. Taman-taman Raudah. Siap. Banyak kereta bosku. Hari Sabtu, orang
sedang keluar bersantai-santai bersama keluarga tercinta. Wow, nice car. Merah. Uff. Nice color. Nasib dia sedar. Dia bagi signal tapi tak masuk simpang. Kita pun keliru. Dia nak ke mana? Oh yeah, glove ni pun glove baru. Tak sempat nak review lah. Komen ni. Murah-murah je bosku. Untuk pakai harian punya. Dia bukannya leather, dia macam fabric sikit. Jadi bolehlah kita pakai untuk harian. Sebab yang ada leather, saya ada dua leather tu nak pakai untuk yang jalan jauh. Jadi kalau leather pun pakai hari-hari, cepatlah dia hanggang. Jadi kita beli satu, dah ada lagi satu lagi. Eh, banyaknya beli. Inilah, siapa suruh buka Shopee? Jadi pun ini pun kira baru lah. Dia selesa untuk pakai harian sebab dia fabric. Kom ini, dia ada touch ni. Dia ada touch untuk handphone ni, thumbs dengan ni jari ni. Kiri kanan ada, jadi senang lah nak main handphone. Minyak pun tinggal bawah setengah, 3 bar. Isi di tawau tadi penuh. Inilah Akra punya penangan. Minyak macam tu lah dia punya makan. Okey juga lah sebab dia pump dia punya apa, horsepower dengan torque. Cuma dia makan minyak banyak. Bawa memang sedap lah. Apa boleh buat, kena korbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kerana kita tidak boleh mendapat kesemua yang kita mahukan. Betul tak bosku? Betul. Oh, banyak burung petang ni. Tu bangau. Hui, solo bangau tu. Tanpa teman di sisi. Okey, macam yang saya bagi tahu tadi, saya nak unboxing sesuatu, satu benda yang sampai pada saya tadi. Sebenarnya dia dalam kotak. Cuma kotak tu terlalu besar. Tak boleh nak buat kotak tu tinggi. Tinggi. Nak muat dalam ni tak muat. Saya nak ikat di sini tadi pun terlampau tinggi. Terlampau tinggi, tali pun tak apa nak sampai sangat. Jadi terpaksa unboxing yang weird sikit lah. Tak pernah dibuat dia orang. Unboxing melalui top box shed 59 liter. 59, 58 liter ni. Shed 58 liter. X ni expandable. Expandable maksudnya dia boleh dikembangkan, dibesarkan sebanyak 3 bahagian. 1, 2 dan yang terbesar. Ini 58 liter. Kalau tak 58 liter kita boleh kecilkan dia. Nampak macam solid sikit lah. Nanti saya try review lah ni shed ni. Masa saya nak beli dulu, saya cari review Malaysia macam tak banyak. Yang ada Indon je. Ini tambah ni, optional. Dia ada rest ni, back rest ni. Dari jelajah Sabah saya letak ni. Rumah ikut 2 kali jelajah Sabah. Selesa sikit lah. Tak juga selesa sebab naik motor manalah, ke depan, ke belakang, ke depan, belakang. Jadi jangan tidak lah. Kalau traffic light sedap lah bersandar. Kalau berhenti sedap bersandar. Tapi kalau tengah bawa memang tak ada ni. Dia ada optional satu ni, backrest ni. Dan juga optional lampu ni, lampu brake. Tapi saya tak pasang lah. Dah macam klik-klik macam raya pula. Tak nak lah. Tak pasang lah ni. Okay, jadi benda yang saya nak unboxing, box. Saya dah buka daripada box. Cuma saya belum buka daripada dia punya sarung dia tu atau bag dia tu. Maknanya unboxing jugalah. Boleh lah, korang janganlah komplain sangat. Okay, sekarang kita unboxing apa bendanya. Okay, kita buka. Dan 1, 2, 3. Inilah dia. Helmet, full face, shark helmet. Saya dapat tadi, saya belum buka. Ni tali dia, ni belum buka lagi. Okay, dalam kotak ada ni. Dan juga
saya dapat ni pin lock ni, pin lock. Okey, jadi ni dia clear fog resistant lens and ni pin lock 100% max vision. Ya, yeah, clear tu clear. Dia ada light smooth, saya dapat yang clear punya ni, free lah ni dapat daripada Shark ni. Kenapa saya pilih Shark? Ha, kenapa saya tak pilih brand lain? Ah, panjang ceritanya. Nak pendekkan pun tetap juga panjang. Apapun kita buka dulu, kita unboxing dulu. Apa ni? Unbuka bag. Ah, ni dia punya, dia punya bag dia cantik juga. Bolehlah bawa ni jalan-jalan untuk elakkan daripada scratch. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka apa benda yang ada. Kita dapat stiker Skull, Skull. Ini Shark, dia model Skull. Saya tak tahu nak menyebut dia betul ke tak. Skull, Skull. Dia punya model ni Skull. Skull, D-Skull, D-Skull, D-Skawal. Macam bawal pula, macam tudung bawal pula. 5 years warranty bosku, 5 years warranty. Ini dia punya CD. Ha, saya pun tak tahu apa fungsi CD ni. Saya tak tahu apa-apa pasal helmet ni. Sebab saya ambil helmet ni, saya nak cari kadar putih. Saya ada satu projek untuk saya punya full face saya. Ada satu projek lah, projek tu nanti kemudian saya akan ceritakan. Jadi kalau nak tahu cerita tu, alah subscribe lah dulu, like lah, share lah. Nanti bila dah subscribe tu, tekan button lonceng tu, nanti kalau ada apa-apa update, korang boleh dapat video tu. Orang yang pertama akan dapat hadiah cuti pelancongan ke Bali dengan perbelanjaan sendiri. Ha, mana nak dapat? Ini dia Shark. Okey, ini dia punya card. Ini dia punya, saya rasa dia punya stiker ni untuk tampal. Ada kot dalam ni. Ha, stiker. Ha. Kita putuskan dia. 1 2 3. Oh, okey. Ini dia. Ini nanti kita tengok. Kita keluarkan. Ini tali pancingnya. Kita buka. Ah, ingat, jangan buang sampah merata-rata. Simpan dalam ni. Ada orang buang sampah kecil-kecil tau. Ini yang tak bagus ini. Buang sampah merata-rata walaupun orang tu cakap, alah, satu je tin kot. Takkan nak berkira. Bayangkan kalau 1000 orang cakap macam tu. Ni semua tak bagus ni. Ini semua tak bagus. Ha, itu iklan lah ya bosku. Ha. Ha, saya tak suka ni. Buang-buang sampah merata ni memang tak bagus punya sikap lah. Okay, balik pada Skull, di Skull ni. Dan inilah dia, helmet berwarna putih. Putih suci dalam debu bosku. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Yeah, ini dia, come on. Wah, cantik, 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 cantik. Ini dia. Ini dia helmet. Belum ada scratch ni. Sekejap, apalah ada lagi dalam. Tengok dulu. Entah dia bagi duit ke apa ke. Mana tahu, makan? Tak ada. Tak ada benda. Okey, ni simpan. Okey, dia menggunakan lock ni. Lock apa namanya ni? Lock lah. Kalau yang helmet biasa, dia pakai yang D-ring gitu. Dia pakai ring, D-ring tu. Kalau D-ring tu, berbanding dengan yang ini, D-ring tu lebih secure lah. Sebab dia berlilit, kemudian dia ada button lagi. Memang ketat lah. Memang dia lebih selamat lah. Berbanding dengan ni, ada kemungkinan untuk terbuka tu. Ada kemungkinan lah. Ya, yeah. Macam mana buka ni? Oh ni, okey. Ni, nampak? Ni, cuma yang bagusnya kalau pakai yang lock begini, senang nak masuk. Tanyalah rider biasa. Selalu jadi pada ramai rider. Bila dah siap semua pakai glue semua, dah pakai masuk helmet, tiba-tiba dia punya lock belum pasang yang D-ring tu. Nak pasang pakai glove, memang susah. Terpaksa buka balik, buka glove, terpaksa pasang diri balik. Berbanding dengan ni, ni kelebihan dia. Yang ni tak susah. Tengok, dengan sarung tangan pun main masuk je. Senang, tengok. Masuk, dah lock dan unlock. Sangat mudah. Jadi kalau terlupa, banding dengan yang sistem satu lagi, dia sangat mudah lah. Senang-senang je kita masuk dan unloose dia. Okey, itu satu. Apa lagi yang ada? Oh, ni dia ada ni, yang penghalang angin ni. Keluar pula. Masuk balik kau. Apa kau keluar? Sini. Okey. Smart. Ni. Barang murah. Tengok tu. Benda-benda terkeluar pula.
Dalam dia okey. Dia punya span saya tak pakai lagi. Nampak macam menarik, tebal. Okey, di belakang pun lembut. Oh, lembut. Oh, dia ada lapis tepi. Okey. Harga dia saya beli harganya RM550, cuma dia punya pos yang mahal. JNT, tapi puas hatilah 3 hari lebih kurang sampai. Banding dengan barang Shopee yang lain, barang-barang motor saya beli Shopee yang lain yang sebelum ni berminggu, tak sampai-sampai lagi. Tapi yang ni JNT 3 hari sampai, tapi saya kena bayar RM80. Jadi jumlah keseluruhan RM630. Okey. Ni dia, saiz saya memang XL. Okey, diskal dari sini. Unboxing. Unboxing video video. Okey, kita letak sini. Ah, tu dia. Crash test dia 4/5. Oh, boleh tahan dia punya security dia. Ni dia punya visor dia, clear visor. Tarik dia ke atas. Okey, dia ada visor yang gelap. Ni dia punya apa? Dia punya tempat buka dia. Ha, okey. Senang sangat tengok. Ha, tutup buka, tutup buka. Kemudian ni ada apa ni? Oh, ni okey. Dia mesra pengguna kacamata spek ni, lubang 1 dan 2. Terbaiklah dia punya design. Orang pakai spek tak ada nak gaduh-gaduh dah. Gini. Okey, ni stiker ni jangan buang sampah merata-rata, terletak dalam ni. Okey, ini tempat angin dia. Macam mana ni? Hai, op, op. Tu betul buta tak tahu. Oh, okey. Ah, oh, tekan je. Okey. Tutup dan buka. Ha, dan ini pun senang buka ni. Ada saya tengok video. Video Mak Saleh, dia tarik je begitu. Untuk pasang pin lock. Nantilah kita pasang pin lock. Senang ni, tarik je ni. Sangat mudah. Ini kita ini angin dia. Tutup dan buka, masuk angin dari sini. Terbaik. Penting ni, penting. Bila angin ni masuk sini, kepala pun tak berapa apa. Tak berapa tension sangat sebab ada angin, pengudaraan. Angin akan keluar daripada sini ya. Masuk dari sini, dia akan keluar dari sini. Okey. Berbalik kepada cerita kenapa saya ambil Sharp ni. Okey. Pertama, saya memang nak cari yang warna color putih ya. Saya ada projek, ada nak buat sesuatu dengan helmet. Kemudian, kenapa saya ambil Sharp? Saya nak cari helmet ni sebagai helmet kedua lah. Ataupun boleh jadi helmet pertama yang selesa. Yang ini, dia original. Dia punya apa features-features dia yang ada dalam ni. Memang features dia memang original. Bukannya copy ori. Sebab kebanyakan kalau Showy tu, kalau Showy ataupun Arai, banyak yang ni, banyak yang copy ori. Copy ori. Bayangkan Showy ataupun Showy ataupun Arai yang branded-branded begitu, harga yang copy ori one to one boleh sama dengan harga branded Shark ni. Kalau ori dalam 2000, 2500 begitu. Copy ori one to one memang perfect, semua sama, cuma kualiti binaan je mungkin jauh berbeza. Harganya sama dengan original Shark ni. Ha, bayangkan saya boleh bergaya dengan yang copy ori yang berharga 600, 5 ke 600, tetapi features keselamatan dia boleh saya kata tak ada lah. Berbanding dengan saya beli yang brand Shark ni yang memang original, dia punya apa keselamatan dia, features dia semua original. Dia ada crash test lagi. Maknanya isu keselamatan tak ada hal lah dengan Shark ni. Jadi pada saya, biarlah saya beli brand yang ori tapi tak famous untuk bergaya, daripada saya beli yang kopi ori yang bukan ori tapi tak ada keselamatan. Takutlah sebab helmet ni jangan buat main bosku. Kita bukan minta lah, adalah tahu ada accident ke apa kan. Ni kepala, ni kepala, kepala. Jadi pada saya lah, itu terpulang pada masing-masing. Saya pun ada juga helmet full face yang bukan ori, ada di rumah. Sebab masa saya dapat motor ni,
kedai yang beli yang saya beli motor ni, dia bagi free gift lah. Oh, seronok lah dapat free gift. Masa tu tak tahu apa, saya dapat helmet satu, bell, bell yang berat tu, kopi ori sebenarnya, nampak macam ori, rupanya kopi ori. Memang berat lah, jalan jauh memang tak sesuai. Kalau brand memang brand lah. Oh, orang tengok, oi bell lah, lah nak bergaya boleh lah. Kemudian saya dapat glove, glove pun kopi ori, tak selesa juga. Kemudian saya dapat jacket, jacket pun jacket. Susah nak cakap lah. Memang free gift, memang tak apa-apa entah. Memang saya tak pakai lah semua tu. Bukan nak accent ke apa, tak. Saya lebih pada isu keselamatan, keselesaan. Jadi kalau saya boleh kumpul duit untuk dapat yang ori, saya rasa lebih baik saya kumpul daripada saya ambil yang kopi ori. Dia juga banyak juga brand-brand yang macam KYT, ada juga yang ori. Tapi saya cari-cari warna putih ni tak banyak ada. Antaranya saya dapat Shark ni lah, dapat putih ni. Setakat ni binaan dia puas hati. Cuma saya komplain ni lah tadi ni. Kenapa dia keluar-keluar? Ni. Kenapa dia keluar ni? Ni okey pula. Oh, dia kena, mungkin dia ada lock dalam ni. Leceh lah kalau dia keluar-keluar je. Ori ni kot. Okey. Dalam pun nampak selesa padding dia. Saya tak test lagi. Sekejap lagi saya test. 100% max vision. Maksudnya dia memang clear habis lah ni. Memang kalau malam pun clear lah, tak ganggu. Ada pilihan visor yang iridium. Tapi iridium untuk ni pun, saya tanya, kalau saya nak pakai iridium, dia punya visor ni harganya RM250. Tapi yang masalah utamanya ialah kalau iridium ni, kalau malam tak apa-apa nak clear sangat. Saya ingat saya pilih yang ni lah. Ini pun dah memang okey dah. Dia pun ada double visor. Dan pun ringan, berapa kilo ni? So 1.5 kilo. Lebih kurang 1530 gram, 1500. Dia punya berat okey juga. Dalam range yang acceptable. Saya akan buat satu projek untuk helmet ni. Nanti kalau dah siap, saya akan review balik. Kita tengok apa hasil projek ni, helmet putih ni. Okay, memang cantik. Okay, dia padding memang fit 4XL. Tengok, tak bergerak. Tapi ni baru lagi, memang dia fit lah. Memang kedap, cantik eh. Dia selesa. Dia pad dia fit, tapi selesa. Dan 1.5 kilo, surprisingly rasa sangat ringan daripada AJC saya ni. Ni, ini memang berat lah. Tengok macam-macam benda dah letak ni. Lagi ringan daripada AJC ni. 1.5 kilo kot. Ni yang saya cakap D-ring tadi ni. Ni. Leceh ni. Leceh ni kalau nak, kalau dah pakai glove nak pasang balik ni. Berbanding dengan yang ni, tengok kita sebelah tangan boleh ke tak. Come on. Tak boleh. Okay, saya letak dulu. Okay, saya dah lock. Tengok. Oh, semat lah. Tak boleh sebelah tangan lah. Tengok. Okay. Dia punya double visor. Terbaik. 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 Dan dia punya visor utama. Memang shock. Okay. Itu dia. Shot discount dan rasa sangat selesa dan secure fit dengan harga RM550.